adun, adun air tawar. Jalan ni, dia orang dekat belakang sikit, kita boleh nampak reaksi orang Cina ni. Memang terbuka mata dia. Oh, Chinese Muslim. Memang satu yang yang berkesan, dakwah yang berkesan. Ha, biar biar pecah apa, biar pecah benda ni yang bukan semestinya seorang tu masuk Islam dia. Satu lagi mentaliti kita yang menyebabkan orang jauh daripada daripada Islam ialah bila ada orang masuk Islam, kita minta dia jauh daripada keluarga dia. Pisahkan dia dengan keluarga dia. Ini satu saya nampak banyaklah yang berlaku pada saudara-saudara sendiri. Bila dia kahwin tu, dia kahwin dia jadi Melayu tu, kalau dia baik tu memang tak, dia memang tak datang balik lah kepada keluarga dia. Sebab apa? Nak makan macam mana, dia kata, makanan kotor. Nak jaga dia punya kesucian itu kan. Innal musyrikin najas. Ini kalau kat Sabah teruk betul ni perkataan ni kan. Sungguhnya orang musyrik tu najis. Jadi bila orang tu datang kat rumah kita, duduk dekat situ, balik tu kena samak tu. Orang ni jahil tu, cerita pasal jahil ni, kalau orang masuk Islam, ha, perut kena samak. Ha, jangan meh, samak macam mana? Ha. Jahilnya kan. Jadi dia tidak sepatutnya begitu kan. Nabi tidak pernah, Nabi sendiri duduk dengan Abu Talib walaupun kan, tak pernah Nabi, oh, musyrik najis, Abu Talib tu tak boleh duduk dengan dia, ataupun dia tak duduk dengan Abu Talib, tak ada masalah pun sebenarnya. Jadi ini sekarang yang kita lakukan dalam dakwah perdana Muslim ni, kita ada gerakan yang kita gerakkan dalam Hidayah Center, memberi sokongan pada saudara baru dakwah perdana Muslim. Kita ada di seluruh negara 15 cawangan sekarang ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berjumpa dengan isu orang saudara baru yang memerlukan bantuan, sebab orang masuk Islam di Malaysia ni macam-macam isunya, ada yang kena pukul, patah tangan, pecah kepala, tu kita pernah jumpa lah. Dan kita juga tahu ada orang yang mati sebab masuk Islam ya. Kalau perlu sokongan macam tu, kita ada Hidayah Center untuk membantu. Dan kalau tak tahu macam mana, saya rasa di antara isunya orang tak buat dakwah ni sebab tak tahu, tak biasa kan. Jadi ilmu tu ada sebenarnya, dan kita sedia untuk berkongsi ilmu dakwah perdana Muslim ini. Bagaimana caranya untuk berdakwah yang paling berkesan kepada non-Muslim di Malaysia ini. Dan diantaranya juga ialah, pertama sekali kesedaran itu perlu ada, kita kena buat dakwah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat kita datang masjid, sembahyang, kita pergi haji, cukup lah. Cukup. Cukup kan? Dalam Surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Rugi dulu. Rugi, kata Sayyid Abdul Al Maududi dalam Tafhimul Quran. Rugi sini dia kata spiritual loss. Rugi rohani. Rugi di akhirat, bukan hanya rugi di sini. Semua manusia dalam kerugian, rugi di akhirat. Illal ladina amanu, melainkan orang yang beriman. Tapi tidak cukup hanya beriman. Wa amilus solihat, dan beramal dengan amal soleh. Tidak cukup beramal dengan amal soleh. Wa tawasaw bil haq, dan nasihat menasihat kepada kebenaran. Tidak cukup dengan nasihat menasihat kepada kesabaran, kebenaran. Kena nasihat menasihat kepada tawasaw bis sabr, kepada sabar atas kebenaran itu. Empat syarat kan, bukan dua ya. Lil ladzina amanu amilus solihat, betul lah tu. Tapi ada lagi kalimah penyambungnya, wa, dan kena buat nasihat menasihat kepada kebenaran, nasihat menasihat kepada kesabaran, barulah untuk, kalau tidak rugi. Dan kalau dari segi al-haq itu, al-haq yang paling besar apa dia? Apa kebenaran paling besar? Islam. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, itulah hak yang paling besar. Yang balasannya syurga, yang boleh mengatakan la ilaha illallah itu. Allah suruh kita nasihat-menasihat kepada kebenaran itu. Kalau ahseng, mutusami semua tadi itu, la ilaha illallah belum sampai kepada dia,
kita belum melaksanakan wa tawasaw bil haq. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tanam niat insyaAllah nak sampaikan kepada Mutu Sami, Aseng, semua-semua tadi tu, kawan-kawan yang kita bayangkan mereka itu, kita niatkan untuk kita nak menyampaikan. Kalau kita tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan, ilmu itu ada dan boleh kita bincangkan lagi insyaAllah di kesempatan yang lain. Semoga pertemuan kita pada malam ini ada keberkatannya, kebaikannya, dan Allah SWT mengampunkan segala kelemahan, kekurangan kita. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبابا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واخذل أعداءك اليهود والنصارى والمشركين المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.